kita bakal lanjutkan bermain YouTubers Live. Nah oke guys, seperti biasa kalau misalnya kalian pingin episode YouTubers Live-nya dilanjutin terus, jangan lupa untuk tinggalin like aja di bawah. Oke guys, langsung aja kita bakalan lanjutin lagi main YouTubers Live-nya. Kalau misalnya kalian gak nonton episode yang sebelumnya, di sana kita baru aja pindah ke apartemen baru cuy. Jadi ini adalah apartemen kita yang baru, lantai 2. Dan hari ini sih aku pinginnya mencari kolaborator baru ya, alias bisa dibilang partneran gitu sama YouTuber lain. Jadi biar kita bisa membuat lebih banyak video lagi guys. Nah cuman itu gak tahu caranya gimana. Jadi nanti sambil kita jalan, kita sambil cari aja caranya gimana ya. Cuman untuk sekarang di sini kita ada assignment gameplay. Hello CPG, I've heard you record a good video, All American Tune. American Tune cuy, dia mau direkamin American Tune. Eh jangan dijual anjir konsolnya. Oke, cara buat game gimana nih? Mana coba rak gua di mana cuy? Oke, sebentar kita new gaming video. Dia mau buat game All American Tune ya. Nah ini dia, kita bakalan, aduh dia minta apa lagi tadi? Gameplay, dia minta gameplay. Siap, saya buatin. Anjir gak punya konsolnya saya guys. Gak punya konsolnya ternyata. Waduh parah-parah, berapa coba? Kita lihat dulu harga konsolnya berapa ya. Gimana harga konsolnya berapa? Waduh mahal sekali, gak cukup duit saya. Ya udah, gak jadi, kita gak jadi buat video tersebut. Kita buat video lainnya aja kalau gitu deh. Aduh, oke oke. Sambil cari kolaborator ya, jadi kita mesti mendekati YouTuber lain cuy. Cuman mendekatinya gimana, saya kurang tahu. Kita buat gameplay ini, waduh ratingnya udah turun lagi ya. Oke, kita yang game ini kita jual aja. Soalnya kita gak punya konsolnya, mohon maaf. Kita bakal nanti butuh beli game baru lagi guys, sambil kita cari kolaborator. Jadi kita nanti mesti mendekati salah satu YouTuber guys. Kita cari YouTuber yang ratingnya tinggi aja. Jadi di episode sebelumnya aku udah nyoba mendekati si Myvi, yaitu adalah gebetan kita. Cuman gak bisa, soalnya kayaknya relationship status kita udah lebih dari teman. Jadi gak bisa gitu guys, kayaknya ya. Jadi ya udah kita bakalan cari orang lain aja. Sementara ini kita bakalan lanjutin buat video terlebih dahulu. Oke, video kita mendapatkan interest 73 dan skor 556 ya, lumayan lah ya. Cuman kayaknya sih kita benar-benar mesti beli game lagi cuy. Soalnya udah jelek ratingnya. Kita coba lihat kalender kita, ada acara apa? Tidak ada apa-apa sepertinya. Oke. Ini apa ini? Juni 25. Oke, ini apartemen bayar berapa ya? Saya lupa. Kayaknya guys, apartemen ini mahal, bayarnya tuh mahal sekali. Inilah, waduh, $320 per bulan ya. Jadi kita tuh mesti apa ya guys ya, kita mesti hati-hati, mesti rajin menabung. Soalnya kalau enggak guys, kita bakalan jatuh bangkrut cuy. Enggak lucu ya kalau misalnya kita main game simulator seperti ini lalu kita bangkrut, enggak lucu banget. Jadi ya kita mesti hati-hati aja guys ya sama financial kita. Oke. Waduh, ratingnya jelek sekali, Pak. Jelek banget cuy ratingnya cuy. Jangan gitu dong. Ini by the way cepat sekali ya sekarang. Ini by the way sekarang cepat banget kita bisa buat videonya. Kayaknya komputer kita sama internet kita udah cepat banget. Kita lebih produktif gitu guys sekarang. Oke, jadi kita bakalan coba beli game baru. Habis itu kita bakalan cari kolaborator. Kita cari game yang lagi trending apa nih? Battlefield 2. Oke, saya beli ya. Lalu kita bakalan cari teman cuy. Kita coba chatting. Cara chatting gimana ya? Saya lupa. Oke, kita bakalan cari YouTuber yang ratingnya tinggi. Cara lihat rating gimana? Oke, ini dia ya. Di sini ada Jasia, dia ranking 19 cuy. Kita ranking berapa? Cara lihat diri kita sendiri gimana nih? Oh, aku ranking 51. Myvi ranking 3. Wah, gila nih pacar kita jago cuy. Kita coba ajakin ini aja ya, Jasia nih. Dia ranking 20. Kira-kira dia mau atau enggak ya kalau misalnya kita ajak dia jadi ini guys, kolaborator kita. Kita coba, tapi rating dia masa mau ya dia kerja sama kita ya? Nah, aku ajak Tori aja kali ya. Ranking dia 26. Kayaknya kalau ranking dia terlalu tinggi nggak mungkin mau ya dia kerja sama yang orang ranking lebih rendah dari dia guys. Kita ajak Tori aja kalau gitu ya. Kita bakalan ajak collab. Kita jadi mesti chatting dulu, namanya dia Tori. Kita coba buka kontak kita, ada Tori atau tidak di sini. Tori, kamu di mana Tori? Nah ini dia Tori ya, kita bakalan ajak dia ke rumah. Bisa nggak cuy? Nggak bisa ya? Gimana caranya ya? Gue nggak paham guys. Oke guys, jadi gue udah coba 5 menit cuy ngomong-ngomong sama dia. Tidak berjalan dengan baik ya. Waduh ini apa lagi nih? Waduh gue udah tinggal dikit cuy. Gak terlalu berjalan dengan baik guys. Jadi mungkin kita bakalan coba invite si Demetrius ini aja ke rumah ya. Relationship level sama dia apa nih? Apa nih? Invite home aja kali ya. Kira-kira dia mau gak cuy jadi pekerja kita? Kok gak bisa ya? Gimana sih caranya ya? Aku gak paham guys. Coba aja kita aja ngomong ya. Ah, gak paham aku guys. Masih gak bisa aja kolaborator ya. Gue gak paham guys kayak gimana caranya.
Jadi ya udahlah ya, kita buat video aja. Tadi soalnya subscriber kita udah mulai menurun, jadi kita bakalan buat video aja kalau gitu. Mana tadi video-video, kita buat dulu video di sini. Awas minggir semua orang. Saya mau rekaman terlebih dahulu. Yang ratingnya jelek kita jual. Sell, kita bakalan buat Battlefield ini. Gameplay, start video, siap. Oke cuy, perut kita udah kenyang. Kita tidur aja dulu sekarang. Gue agak bingung nih, tambah banyak banget ya misi kita ya. Agak bingung nih guys aku guys, suruh ngapain sih. Ini apa sih presentation? Dear CPG, we are happy to invite you to the presentation of the of our new game. Coming soon, we are counting on your assistance. Lah terus gue disuruh ngapain nih maksudnya cuy? Gue gak ngerti maksudnya ngapain. Ini dia minta gameplay Nintendo DS. Gue aja gak tahu gue punya Nintendo atau enggak ya. Cuman kita coba aja cek ya, bisa enggak. Nintendo DS. Gak punya konsolnya kita ya. Aduh gak punya konsolnya kita guys. Ya elah ya udah, kita jual aja juga deh. Aku bakalan beli game baru. Buset dah ini, pulang dong lu. Jangan di rumah gua. Wah, nyampain rumah orang guys dia guys. Pulang cuy, pulang cuy. Minggir cuy, minggir cuy. Ganggu gitu loh. Aku mau kerja jadi YouTuber, dia ganggu guys. Muter-muter di rumah, lagi recording diganggu. Kita coba cari game baru yang lagi trending. Turun semua sih ratingnya. Ini kah? Cybernetic Music kecoba ya. Wah, gua bingung nih guys. Misi kita udah tambah banyak banget sekarang. Kita tunggu game baru kita datang aja kalau gitu deh. Oke, game baru kita udah datang. Artinya kita sudah siap membuat game. Kita bakalan siap membuat video baru. Yang ratingnya jelek kita bakalan jual. Astaga, ini baru beli kenapa ratingnya udah segini sih? Ratingnya udah 52, guys. Ya udah kita buat gameplay aja kalau gitu, start video cuy. Oke, video kita mendapatkan rating. Wow, 782. Rekor baru, guys. Mantap sekali, kita main kayak game Mario gitu. Ya, publish aja cuy. Bagus banget ya. Sekarang kita lagian juga mesti siap-siap mau ke presentasi. Hai CPG, I wanted to invite you to the movie tonight. I don't want. Oke, di invite sama no thank you. No thank you, no thank you. Udah, kita pergi ke event ya. Kita lihat guys, event ini kira-kira ada apa. Our friendship is over. That's the price of letting things go. And waduh, kehilangan teman lagi guys. Saya gak punya teman sama sekali ya di game ini guys. Astaga. Sama seperti di kehidupan asli, gak punya teman sama sekali. Apa nih level baru cuy? Trolling kritik. Oke, pakai trolling kritik deh. Ini kita di invite pakai game apa lagi? Game balapan kayaknya namanya ya, Interstellar Make Out. This is a racing game and will be released for the Honey PlayStation Studio. Gua punya gak ya Play Studio? Kayaknya gak punya deh. Pengen beli konsol baru cuman mahal banget gitu loh. Takutnya gak bisa bayar akhir bulan tuh, gak bisa bayar guys takutnya guys. Aku agak pusing juga jadinya mesti gimana. Jadi kalau misalnya kalian ada tips-tips, kasih aja guys komentar kalian di bawah. The game will be released of July 10 with it will cross $50. Buset. Oke, kalau mau gratis bisa katanya. Kita mesti maksa-maksa orang ya. Oke, kita coba aja abis ini. Sambil kita ini bakalan cari teman YouTuber lain guys. Siapa tahu ada yang bisa kita ajak collab ya. Kita bakalan coba tanya-tanya cuy sama orang di sini. Adakah sedih? Wah, adakah sedih? Mantan kita. Ada mantan kita guys. Bisa interview gak kita? Interview sama mantan. Wah. Wah. Interview sama mantan cuy. Gua jadiin ini deh. Gua jadiin judul clickbait cuy. Interview mantan. Buset. Do a trap question. Oke, interviewnya udah berakhir. Tidak terlalu bagus sih hasilnya guys. Kayaknya guys ya. Cuman aku mau nyoba ini. Oke, kita coba cari YouTuber cuy. Ada Casey namanya. Kita coba aja ngomong-ngomong sama dia ya. Ya ya lah, nggak mau aja ngomong-ngomong, wih sombong banget sih. Mana gua butuh teman? Saya mau teman dong. Saya mau teman. Mungkin untuk pertama-pertama kita mesti cari kolaborator yang levelnya rendah kali ya. Di sini youtubernya youtuber kelas dunia semua cuy. Gak ada yang bisa saya ajak jadi kolaborator cuy. Mana ada yang mau ya? Padahal rating. Ranking gua lebih rendah dari mereka yang jelas mereka nggak mau lah jadi ini kolaborator gua. Ya udahlah ya, pulang aja kalau gitu deh. Nasib cuy. Oke, kita bakalan pulang ke rumah. Sebelum aku mengakhirin video ini, kita bakalan apa lagi nih? Kenapa coba komputer gua rusak lagi cuy? Repair $20. Astaga, ini komputer kenapa setiap episode harus selalu rusak sih? Gua kayaknya butuh upgrade komputer cuy abis ini. Oke. Gue bakalan edit dulu cuy videonya sama mantan kita tadi. Kita bakalan edit siapa tahu videonya viral kita jadi kaya. Ya kita coba aja deh ya. Oke, interview kita mendapatkan interest. Wow, 97 bro.
Mantap. Viral nih, serius lah, viral. Siap. Harus dipublish nih. Kaya nih kita abis ini cuy. Oke, siap guys. Jadi sih kayaknya untuk hari ini sih kayaknya YouTuber live-nya sampai segini dulu aja. Kita progresnya nggak terlalu banyak sih hari ini guys ya. Masih belum tahu aku cara dapetin kolaborator kayak gimana. Soalnya aku masih belum bisa bacain komentar kalian dari yang episode sebelumnya. Soalnya ini tuh direkam beberapa hari setelah aku beberapa hari sebelum aku upload video tersebut guys. Jadi aku masih belum bisa bacain komentar kalian guys. Cuman ya udah, nanti aku bakalan coba searching aja gimana caranya cari kolaborator guys. Tapi untuk hari ini bakalan aku tinggal sampai sini terlebih dulu aja guys. Thank you for watching, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian subscribe, jangan lupa pencet tombol notifikasi bell. Jadi kalau aku masih baru atau aku streaming, kalian bakalan dapat notifikasi dari YouTube. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.